Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Darsul Rabi' Al-Hajj wal-Umrah. Pada video ini kita akan membahas materi bahasa Arab kelas 11 Madrasah Aliyah yang membahas tentang qira'ah, bacaan, pada halaman 59 sampai dengan halaman 62. Al-Qira'ah. Lahidh as-suwar al-atiyah, thumma qra' al-mawdu' wafham. Amati gambar-gambar berikut, kemudian bacalah tema dan fahamilah. Al-umratu ma'a usrati. Umrah bersama keluargaku. Fi yaumil khamisil madhi, di hari Kamis yang lalu, safartu ma'a usrati, saya telah bepergian bersama keluarga saya ila Makkah al-Mukarramah, ke Makkah al-Mukarramah, liada'il umrah, untuk melaksanakan umrah. Rakibna ta'irah, kami menaiki pesawat, min motori Juanda, dari bandara Juanda, ila motor Jeddah, ke bandara Jeddah. Limuddah 11 sa'ah takriban, untuk jangka waktu kurang lebih atau kira-kira 11 jam. Wa ba'da an wasalna ila makan, dan setelah kami sampai di tempat yusammal miqat, yang dinamakan miqat, khala'na thiyabana, kami melepaskan pakaian kami, walabisna thiyabal ihram, dan kami memakai pakaian ihram, wa nawainal umrah, dan kami berniat umrah, summa sallaina rak'ataini, kemudian kami salat 2 rakaat, wa indama wasalna ila Makkah, dan ketika kami telah sampai di Makkah, ittajahna ila baitillah al-haram, kami menuju ke baitillah al-haram, wa tufna haulal Ka'bah 7 ashwatin, dan kami tawaf seputar Ka'bah 7 putaran. Tsumma shallaina rak'atai tawaf, kemudian kami salat 2 rakaat tawaf, wa sa'aina baina sofa wal marwah, dan kami bersa'i antara sofa dan marwah 7 ashwat, sebanyak 7 kali. Wa ba'da, dan setelah ada'il umrah, setelah melaksanakan umrah, ghadarna ilal Madinah, kami menuju ke Madinah, wa syahadna al-Masjid an-Nabawi, dan kami menyaksikan, melihat Masjid Nabawi al-Azim yang luar biasa, wa zurna fihi, dan kami mengunjungi di dalamnya qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam, makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kadzalika zurna hadiqat at-tamr, dan begitu juga kami mengunjungi kebun kurma ba'da salatil asr, setelah salat asar, fi Masjid Quba, di Masjid Quba, wa ba'da usbu', dan setelah 1 minggu fil Madinah, di Madinah, udna ila baitin, kami kembali ke rumah, wa sya'urna bis sa'adah, dan kami merasakan kegembiraan atau kebahagiaan. Asa an takuna hadhil umrah umratan maqbulatan, semoga umrah ini menjadi umrah yang diterima atau yang makbulah. Pilihan bagian alif, imla'il faraghat kama fil mithal at-tali, istilah yang kosong sebagaimana dalam contoh berikut. Al-mithal, contoh, mata dhahabal katib, kapan penulis itu pergi? Dhahabal katibu yawmal khamis al-madhi, penulis itu telah pergi pada hari Kamis yang lalu. An-nimra al-ula, ila aina dhahabal katib, ila aina, kemana, dhahaba, pergi, al-katib, penulis. Dhahabal katibu ila Makkah al-Mukarramah. An-nimra al-thaniyah, ... khala'a libasahu wa labisa libasal ihram, khala'a libasahu, melepaskan pakaiannya, walabisa, dan memakai libas al-ihram, pakaian ihram. Pertanyaannya adalah, madza fa'ala al-katibu ba'da an wasala ila al-miqat? Apa yang dilakukan oleh penulis setelah ia sampai di miqat? An-nimrah al-thalisa, kam syautan tawafal katibu hawla al-ka'bah? Kam syautan, berapa putaran atau berapa kali tawafal katibu, penulis tawaf, hawla al-ka'bah, seputar Ka'bah. Tawafal katibu hawla al-ka'bah sab'ata ashwatin, penulis tawaf seputar Ka'bah sebanyak 7 kali. An-nimrah ar-rabi'ah, sa'al katibu baina sofa wal marwah, penulis bersa'i baina, antara sofa dan marwah. Aina sa'al katibu, di mana penulis itu bersa'i? An-nimrah al-khamisah, mata ghadara al-katibu ilal Madinah, kapan penulis itu berangkat ke Madinah? Ghadara al-katibu ilal Madinah ba'da ada'il umrah. Nomor 6, ra'al katibu al-Masjid Nabawi al-Azim, penulis telah melihat, menyaksikan Masjid Nabawi yang azim, yang luar biasa. Pertanyaannya, madza ra'al katibu fil Madinah? Apa yang dilihat penulis itu di Madinah? Berikutnya, nomor 7, madza zaral katibu fi Masjid Nabawi? Apa yang dikunjungi penulis di Masjid Nabawi? Zaral katibu fil Masjid Nabawi qabran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 8, zaral katibu hadiqata tamr ba'da salat al-asr, penulis mengunjungi kebun kurma setelah sholat asar. Mata zaral katibu hadiqata tamr? Nomor 9, aina sholal katibul asr? Aina, di mana penulis sholat asar? Sholal katibu al-asr fi Masjid Quba. Nomor 10, sya'ural katibu bis-sa'adah, penulis merasakan kebahagiaan. Madza sya'ural katibu ba'da an 'ada ilal baiti? Madza, apa yang dirasakan penulis setelah kembali ke rumah? Ahid anasir an-nasi as-sardi at-i'dadi at-taliyah. Amatilah unsur-unsur teks rekons berikut ini. An-nasu as-sardi at-i'dadi. Teks rekon terbagi menjadi 3. Yang pertama al-ittijahat, orientasi. Yang kedua al-ahdath, peristiwa atau kejadian. At-ta'liq, reorientasi. Al-ittijahat, orientasi, itu berkaitan dengan man, siapa, atau al-fa'il, subjeknya. Yang kedua berkaitan dengan mata, kapan, yaitu berkaitan dengan waktu. Dan yang ketiga aina, di mana, yang berkaitan dengan tempat. Yang kedua adalah al-ahdath, peristiwa, yaitu al-hadatsul awal, peristiwa pertama, al-hadatsus tsani, peristiwa kedua, dan seterusnya. Yang ketiga at-ta'liq, reorientasi, yaitu berkaitan dengan an-natijah, minal ahdath as-sabiqah, hasil dari peristiwa yang lalu. Teks Rekons atau An-Nas Asardi At-Ti'adadi adalah teks yang menginformasikan pembaca tentang satu cerita, aksi, atau aktivitas yang telah terjadi pada masa lampau. Fungsi sosial teks Rekon menggambarkan pengalaman masa lalu dengan menceritakan kembali peristiwa sesuai urutan terjadinya. Tujuan lain dari teks Rekon yaitu untuk menginformasikan atau menghibur pendengar atau keduanya tentang sesuatu yang telah terjadi. Struktur teks Rekon terdiri dari tiga, yaitu orientasi, al-ittijahat, kejadian, al-ahdath, dan reorientasi, at-ta'liq. Orientasi berupa latar belakang, siapa, kapan, di mana kejadian berlangsung. Kejadian merupakan peristiwa yang dialami, disusun secara beruntutan, sedangkan reorientasi berupa pernyataan kesimpulan. Hifz al-mithal at-tali, amatilah contoh berikut. Yang pertama, contoh teks dari al-ittijahat orientasi. Contohnya, Safarat Zahroh ma'a walidayha ilal mamlakah al-Arabiyyah as-Saudiyah fi syahri Yuliu al-Madi liada'il hajj. Zahroh mengunjungi ma'a walidayha bersama orang tuanya ke Mamlakah Arabiyyah as-Saudiyah fi syahri Yuliu pada bulan Juli al-Madi yang lalu liada'il hajj, untuk melaksanakan ibadah haji. Ini adalah contoh teks al-ittijahat atau orientasi. Contoh teks yang kedua tentang al-hadas yang mengandung unsur peristiwa. Contohnya, irtadat thiyabal ihram fil miqat, pakaian ihram dipakai di miqat. Wa nawat fihil hajj, dan jemaah haji berniat di dalamnya. Thumma ittajahat il Makkah, kemudian menuju ke Mekah. Wa tawafat haulal Ka'bah, dan tawaf seputar Ka'bah. Wa sa'at bainas sofa wal marwah, dan bersa'i di antara sofa dan marwah. Ini adalah contoh dari peristiwa atau al-hadas. Lalu kemudian contoh dari al-hadath as-sani, peristiwa yang kedua. Contoh teksnya adalah Ghadarat ba'da dzalika, ghadarat, berangkat atau pergi, ba'da dzalika, dan setelah itu pergi ke Mina, waramat al-jamarat, dan melempar jumrah, summa intolaqat ila Arafah, kemudian bertolak atau menuju ke Arafah, wa salat az-zuhr, dan salat zuhur, wal asra, dan asar, fi Arafah, di Arafah. Kemudian contoh peristiwa berikutnya adalah Batat Zahroh fi Muzdalifah, Zahroh menginap di Muzdalifah. Wahiya wadin baina Arafah wa Mina, di sebuah lembah baina antara Arafah dan Mina. Thumma adat ila Mina, kemudian kembali ke Mina, li ramyil jamarat, untuk melempar jumrah. Wa dhabahat al-adhahi, dan menyembelih hewan kurban. Thumma, kemudian qasat min sya'ri ra'siha, memotong rambut yang ada di kepalanya. Hunaka wahallat minal ihram, dan dihalalkanlah dari ihram. Berikutnya contoh dari teks at-ta'liq atau reorientasi adalah adat kul a'malin al-hajj bisururin, telah adat, telah dilaksanakan, telah dilakukan, kul a'mal, semua pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan, al-hajj, haji, bisururin, dengan senang, dengan gembira, atau semua pekerjaan haji telah dilaksanakan dengan penuh kegembiraan. Wa sya'urat bis-sa'adah, dan merasakan kebahagiaan, ala hadhil khibrah, atas pengalaman ini, atau ala hadhil khibrah ar-ruhiyah al-azimah, atas pengalaman batin yang luar biasa ini. Bagian ba, ayin anasir an-nas as-sardi at-ti'dadi al-munasibah lil ibarat at-taliyah. Ayin, tentukan, anasir, unsur-unsur, teks rekon, al-munasibah yang sesuai dengan ungkapan-ungkapan at-taliyah berikut ini. An-nimrah al-ula, nomor 1, syariba abi min bi'ri zamzam fil masjidil haram. Syariba, minum, abi, ayahku dari sumur zamzam di masjidil haram. Ini merupakan unsur al-hadath, peristiwa, teks yang menunjukkan peristiwa. An-nimrah as-saniyah, nomor 2, ba'da an sallaitu fil masjidil haram saqattu fit tariqi ilal funduk. Ba'da an wasaltu, setelah saya sampai atau tiba di masjidil haram, saqattu fit tariq, saya terjatuh di jalan, ila funduk, menuju ke hotel. Ini merupakan teks yang memiliki unsur al-hadath, menceritakan sebuah peristiwa atau kejadian. An-nimrah as-salisah, nomor 3, hakat ukhti bi'annaha qad adat al-hajj fi syahril madi. Hakat, menceritakan, mengisahkan, ukhti, saudari perempuan, bi'annaha, bahwasanya ia, qad adat al-hajj, telah melaksanakan haji di syahril madi, pada bulan yang lalu. Ini menunjukkan teks yang ada waktunya, ada orangnya, ada peristiwanya. Hal ini merupakan al-ittijahat, teks bermakna orientasi. An-nimrah ar-rabi'ah, nomor 4, farihtu bihadhihil khibrah al-thaminah farhan syadidan. Farihtu, saya merasa senang, bihadhihil khibrah al-thaminah, dengan pengalaman yang berharga ini, farhan syadidan, kegembiraan yang sungguh luar biasa. Ini merupakan teks yang bermakna at-ta'liq atau reorientasi, karena memiliki kesimpulan dari sebuah peristiwa yang telah terjadi. Berikutnya nomor 5, zara akhi al-masjid nabawi wa shalla fihi rak'ataini. Zara akhi, saudaraku telah mengunjungi masjid Nabawi, wa shalla fihi rak'ataini, dan sholat di dalamnya 2 rakaat. Ini merupakan teks yang memiliki makna al-hadath, atau menunjukkan sebuah peristiwa atau kejadian. Syukran kathiran ala husni ihtimamikum, ila liqa, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.